Pemirsa, banjir yang mengguyur kota Depok memunculkan aksi heroik yang dilakukan Kapolres Metro Depok bersama Dandim 0508 Depok saat menyelamatkan warga dari kepungan banjir. Kapolres Metro Depok Kombespol Aziz Andriansyah bersama Dandim 0508 Depok berupaya mengevakuasi warga keluar dari genangan banjir setinggi 1 meter yang merendam perumahan Blok F Jalan Sakura Cinere Limo Depok. Di tengah derasnya arus banjir, kedua pimpinan ini tidak merasa takut demi menyelamatkan warganya. Warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet. Untuk memastikan semua warga terevakuasi, Kapolres Depok terus melakukan penyisiran dengan berjalan kaki di tengah genangan banjir. Perumahan ini dilewati oleh dua sungai, yaitu Sungai Grogol dan Sungai Krukut. Nah, karena hujan sejak semalam, disampaikan bahwa dua sungai ini sekarang meluap dan sekarang merendam sebagian besar perumahan di Blok F Cinere tersebut. Beberapa warga masih terjebak di dalam rumah masing-masing dan ketinggian air terus meningkat. Untuk itu kami jajaran dari Polres Depok, TNI, dibantu oleh rekan-rekan dari pemadam kebakaran, kemudian dari Tagana dan masyarakat di Limo Cinere mengevakuasi warga yang terjebak.